Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maman Arja Channel Tubes, terima kasih masih menyaksikan Maman Arja Channel. Hari ini Armin akan share ke teman-teman semua pemupukan timun usia 16 HST dengan disertakan madu ya teman-teman. Karena madu manfaatnya bagus sekali. Yang pertama sebagai sumber boron dan yang kedua sebagai sumber hidrogen peroksida. Dan selanjutnya kita akan gunakan ini nitrobakter. Untuk cara pembuatan silahkan teman-teman cek videonya di bawah ya, scroll ke bawah, dan seperti ini videonya pada video ini bagian kanan ya, silahkan teman-teman lihat. Dan ciri-ciri dari nitrobakter adalah berbusa saat kita kocok ya teman-teman, dan dicium aromanya bau mint seperti bau permen kiss ya teman-teman, kurang lebih. Dan ini sudah usianya kelima ya teman-teman, artinya sudah 4 hari lebih ya. Dan selanjutnya kita tambahkan PSB. Untuk cara pembuatannya silakan cek di video sebelah kanan pada video ini. Dan teman-teman silakan scroll ke bawah ya untuk mencari videonya. Dan untuk selanjutnya kita kasih NPK 16 buatan sendiri, dan ini pun sudah admin buat tutorialnya pada video admin sebelumnya. Silakan teman-teman cek videonya pada kanan video ini. Dan ini sangat bagus sekali karena di dalam NPK 16 buatan ini sudah banyak komposisi-komposisi dari amunisi-amunisi yang admin gunakan, yang admin racik. Dan warnanya seperti ini ya, seperti agak kemerahan, kurang lebih seperti PSB. Untuk selanjutnya kita tinggal siapkan yang pertama madu ya teman-teman. Madu ini bagus sekali. Dan usahakan kalau untuk penggunaan madu di usia vegetatif sedikit saja, sekitar setengah sendok. Kalau teman-teman punya sendok teh, bisa takar dengan ukuran sendok teh, yaitu 1 sendok teh saja untuk tangki 16 liter ya teman-teman. Ini sebagai sumber boron yang mana nantinya akan merangsang pembentukan sel pada pucuk tanaman timun kita supaya cepat modot ya teman-teman. Untuk selanjutnya kita gunakan ini nitrobakter ya, kita campur bersama madu tadi. Dan untuk dosis dari nitrobakter kalau di mix seperti ini, kita gunakan dosis standar saja 100 ml per 16 liter air, kurang lebih seperti ini ya, setengah gelas untuk air 16 liter dari nitrobakternya teman-teman. Untuk selanjutnya ini amunisi sultan menurut admin ya. Ini NPK 16 buatan sendiri, walaupun kandungannya mungkin tidak sama dengan NPK 16 pabrikan, tapi ini nutrisinya cukup bagus ya teman-teman, cukup kompleks dan sudah admin takar pada videonya, silakan teman-teman cek saja ya teman-teman. Untuk selanjutnya kita gunakan PSB. PSB ini adalah pengganti dari asam amino. Ini bagus sekali untuk pertumbuhan ya, baik itu daun, batang, dan akar, karena ini sudah merupakan NPK lengkap yang tinggi dengan protein dan asam amino tentunya teman-teman. Ini akan membantu proses fotosintesis ya, karena di dalam PSB ini terdapat bakteri yang mampu membantu tanaman berfotosintesis ya teman-teman. Ya, untuk selanjutnya kita tambahkan air. Kita isi dengan air full ya. Untuk tangki ini sekitar 16 liter. Ini sangat bagus sekali komposisi ini untuk tanaman timun usia 16 hari setelah tanam. Jangan lupa dikocok dulu ya teman-teman supaya homogen antara madu, nitrobakter, NPK 16 buatan sendiri, dan juga PSB atau juga disebut asam amino. Tapi di dalam asam amino dan juga ini NPK 16 buatan sendiri sudah kompleks ya, ada kalsium juga. Jadi hari ini kita tidak tambahkan dengan kalsium teman-teman. Dan juga 3 hari yang lalu sudah admin spray menggunakan kalsium, dan kemarin sudah admin kocor dengan menggunakan
bionuklir juga ya teman-teman. Jadi ini sangat cocok sekali kita pakai interval yang standar ya, untuk penyemprotannya 3 hari sekali, untuk dari kocor cuma selisih 1 hari. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Inilah tips dari Maman Adeje Channel untuk mengganti pupuk pabrikan atau pupuk mahal ya teman-teman. Jadi kita aplikasikan spray itu tidak mesti dengan pupuk mahal, cukup dengan pupuk amunisi sendiri saja sudah menyuburkan tanaman. Oke teman-teman, jangan lupa saksikan terus perkembangan dari Timun Batara F1 sampai akhir ya teman-teman. Dan kalau teman-teman ada saran, silahkan tulis di kolom komentar demi kebaikan Maman Adeje Channel dan kebaikan Timun Batara F1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.